Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina mulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi asma'ina ma ba'du. Sedanten kasepuan pada pesantren Hajjan ingkang kula hormati, wonten kesaki, wonten Pak Yasir, wonten sedanten ingkang kula hormati, Gus Rosak, Mas Naltif sedanten ingkang kula hormati. Kula mungkin baru malam ini keluar setelah ibu sakit di ICU 22 hari. Tapi saya memang di rumah sakit tiap malam itu pulang untuk ngajar pondok saya, karena saya ngajar Syariatul Al-Falidah karangan Syed Muhammad. Kenapa saya tetap ngajar? Karena kula niku termasuk orang yang sangat berkeyakinan kalian ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Terus untuk menghilangkan laknatullah di dunia ini hanya zikrullah, termasuk yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah proses belajar mengajar au aliman au muta'alliman. Terus kula niku sangat fanatik kalian yang namanya belajar, karena niku sing kula anggap ingkang ngilangi adab, ngilangi laknat. Kula beberapa kali terdikte oleh baca, misalnya baca sistem geologi bumi. Niku zaman wonten likuifaksi teng Palu, itu beberapa ahli geologi tanya saya, Pak Bahak, apa ada pembenarannya dalam Quran? Terus saya bilang, sampean baca ayat ini dengan kamus, kamus bahasa Arab yang dikarang orang sekuler, atau bila perlu yang dikarang orang Kristen, biar kamu tidak nganggap saya ini nyari kebenaran. Selama ini alhamdulillah kadang kamus muncit itu terkenalnya itu dikarang orang non muslim, tapi kadang itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah, tapi saya bukan berarti menganjurkan belajar muncit, ini ada hikmahnya adalah madatul kalimah itu dimaknai secara benar menurut objektivitas ilmu. Singkat cerita, tak suruh nyari makna maroyamuru mauran. Jadi Allah ngendikan teng surat Al-Baqarah, apa kamu merasa aman? Merasa aman setiap saat man fisama ayyakhsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur. Allah zat yang menguasai langit setiap saat bisa saja melumerkan bumi ini. Jadi melumerkan itu ya bahasa Arabnya tamur itu. Jadi Allah sudah mengingatkan bahwa potensi bumi ini memang likuifaksi, karena di bawah ada magma, ada air, ada macam-macam. Kemudian potensi bumi ini juga dihantam oleh benda-benda langit, sehingga Allah ngendikan inna allaha yumsiku samawati wal ardu an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Jadi setiap saat mungkin meteor itu menghantam bumi, setiap saat mungkin Mars yang menghantam bumi. Sehingga kalau kita belajarnya itu geologi atau sistem galaksi, itu ketakutan kita ya pada likuifaksi, pada meteor yang jatuh, pada apa. Tapi kalau misalnya kita baca yang su'ul khotimah, ketakutan kita ya akan su'ul khotimah. Tapi terus kalau lihat berita TV Corona, ya takutnya akan Corona. Tapi setelah distatistikkan, misalnya belajar orang yang mati karena ngelindur, itu ya terus takut tidur, karena yang mati karena ngelindur itu juga banyak. Artinya apa? Membaca itu membentuk, dan itu artinya belajar. Saya termasuk orang yang meskipun masih muda itu gak pati-pati mati. Ini yang bedakan saya dengan bisnis PD saya kalau masalah ngadepi mati. Karena bukan berarti saya mesti soleh, mesti husnul khotimah, ya enggak. Ada istilah mati yang menyenangkan dalam diri manusia, yaitu Nabi ngendikan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Sebagian doa Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Jadi mati itu akhir dari maksiat saya atau akhir dari potensi maksiat saya. Sehingga kata Syaikhul Hikam, kamu harus percaya diri bisa selamanya tidak maksiat lagi. Orang kan tanya, masa manusia tidak bisa maksiat lagi? Ya bisa saja tanpa stoat terus mati, berarti sudah tidak bisa maksiat. Jadi ulama itu
melihat mati itu akhir dari segala maksiat atau potensi maksiat. Di sini hebatnya lagi-lagi GN, bohong fasik bentuk kayak apa, kalau mati saya deh setombone menangkap, saya deh menangkap sesuai kayak ini, saya nih cuman buatan sakit maling, buatan sakit korupsi, oh gede saya begini. Itu satu ilmu yang luar biasa, meskipun ya tentu agak ngawur, tapi itu bagus secara ilmu bagus, karena al-maut adalah rohatun mingkulli syar. Lagi-lagi yang menyelamatkan itu illa aliman au muta'aliman, proses belajar mengajar. Saya baca banyak tentang halal haram dalam kitab Imam Ghazali itu, tak ulang berkali-kali. Saya itu dulu ya gak paham, karena kitab paling susah di bab Imam Ghazali itu menurut saya kitab halal wal haram, termasuk bagaimana cara ngelola ambal salatin yang terkenal korup sementara menyumbang kamu sebagai jaizah, sebagai hadiah untuk para kiai atau untuk para guru. Itu perdebatannya ulama itu macam-macam, ada yang bilang haram karena itu potensi haram atau memang benar-benar haram, ada yang bilang boleh karena kalau yang pakai kamu untuk kebaikan kali itu dipakai mereka ruwet. Kebetulan yang partai ini lebih besar Mas Natif. Ya alhamdulillah. Terus dikiaskan sama Honi. Lagi-lagi karena baca. Saya itu pernah ditanya seorang dosen di Jogja, Gus, saya ini muslim mulai kecil dan saya peneliti, saya pernah sekolah di mana. Yang ganjil dari saya tentang Islam itu satu, yaitu Honi. Kok kayak Islam itu rampok gitu ya. Perang sudah, orang kafir itu kalah, hartanya diambil gini-gini. Ya Honi. Terus saya memberi analogi, kalau ada garong ke kamu, bawa senpi, bawa pedang, terus kamu mengalahkan garong itu, alat-alat itu kamu kembalikan apa kamu sita? Ya saya sita, nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau dikembalikan ke orang kafir, berarti menjadi kekuatan kekafiran lagi, dan itu harbi. Dia baru nerima, lagi-lagi ini barokahnya baca. Makanya saya diminta sama sini, ya saya tentu faktor hormat, karena bapak saya memang dulu ngaji sama Mbak Dullah. Mbak saya itu terkenal wali, yang bapaknya bapak. Itu kalau kesini nyifati Mbak Dullah pesat. Nur disitu mendok gini, itu gak popo. Mendok elek lah, kiemu wali. Zaman itu bapak itu di kamar kursi, ya masih ada kakinya. Saya dulu sering dijak kesini sama bapak. Jadi Mbak saya itu terkenal wali dulu. Jadi Mbak saya itu tirakat terus sampai kapur itu poso terus. Kebetulan cucunya agak niru. Saya tidak niru itu karena itu Gus Yadi, memang disuruh tidak niru, kata Mbak saya, kira usah tirakat, ustaz tirakat ya. Itu. Jadi saya, Mbak Mun juga gitu, oh haram tirakat, ustaz tirakat ya. Saya senang sekali. Tapi tua-tua kok mikir putuh, nah, terus nirakati putuh kok sopoh. Jadi mulai jadi kayak betul Mas Nadib, saya ini sudah mulai mikir, karena saya ini termasuk orang yang kecelok alim, yang enggak banyak orang menghormati, karena sudah diramal sama Mbak-Mbak. Di dulu Mbak saya Mbah Nur Sam itu, kakak saya itu SMP SMA, kakak saya yang kedua juga SMP SMA. Mbak saya itu Mbah Nur Sam itu yang nganterkan bapak ketika mondok sini itu, yang ikrar karo Mbah Dullah wali Mbah Nur Sam, ahli tirakat, ahli puasa. Itu bilang, Nur anak mesti ngiki ojo pondok, ojo sekolah. Sumben sing ngalim ku anak mesti ngiki. Ketika saya hampir tamat SD sama Mbah saya itu kan, Mbah saya Naruan juga di Sabdo begitu. Singkat cerita saya mondok Sarang. Mondok Sarang pertama langsung dikenal Mbah Mun, wong anak kiai jadi langsung dikenal. Didoni macam-macam terus jadi wong alim, juga ada yang ngelem. Biasa aja untuk dungane mespus. Ya sebenarnya agak kecewa, ya, saya inginnya kan dianggap prestasi gitu, ternyata dianggap doanya orang. Ya makanya kalau ini kita memiliki ya rodok. Ya syukurlah sama Agama Tamakin, sama semuanya, karena ya karena tadi, kenapa saya harus cerita ini? Quran sendiri mengakui bahwa orang soleh itu diantara aturannya adalah zuriyatam ba'duha min ba'd. Meskipun Allah bisa bikin orang soleh dari mana saja, tapi yang legitimit itu memang zuriyatam ba'duha min ba'd. Dan kata zuriyah itu tasmalu awladil inas, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, memasukkan turunan yang dari ibu. Meskipun tentu secara wali nikah atau secara disiplin nasab dari ibu itu tidak ngefek. Tapi dari segi fa'indal irkodesas, bahwa sistem tubuh kita itu tetap ada gen dari seorang apa? Ibu. Sehingga banyak ulama tafsir mengatakan durya itu tasmalu awladil inas. Durya itu memasukkan turunan dari apa? Ibu. Bapak saya itu nasabnya nasab wali, jadi mbah-mbahnya itu suka tirakat, suka
ibu itu nasab kiai. Jadi kalau bapak wiridan itu, kalau istiqomah itu disalahkan sama keluarga ibu, istiqomah itu salah. Karena ijabu malam wajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, itu masalah secara ilmiah. Mbak Mun itu sering ngiritik, kalau ada pondok kok wajib puasa, wajib rawat itu sering ngiritik. Itu secara fikih bahaya, ijabu malam wajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan itu kriminal dalam bab fikih. Betul itu, sama cari di Sulam Taufik, babnya itu ngeri, ijabu malam wajib itu tidak dihitung minal kabair. Dicari sendiri itu di bab Sulam Taufik, tidak perlu saya sebut, itu parah betul malah cara menfonis Abdua bin Qusan bin Tohir di Sulam Taufik. Ijabu malam wajib. Tapi pondok-pondok yang tirakat tidak kurang dalih. Niki buatan wajib agen, ngelatih. Buatan wajib agen tapi apa? Nah, silsilah dari keluarga ibu itu suka ilmu. Sehingga Abdul bin Mas'ud itu tiap hari itu mensweeping orang yang sering duha. Kalau ada orang duha istiqomah itu disweeping. Awas, harus seminggu sekali, enggak boleh tiap hari. Masa sholat fardu kamu saingi sholat duha? Enggak boleh fardu tersaingi. Itu Abdul bin Mas'ud, sama cari di Al-Hunjah. Sayyidah Aisyah, kalau ada orang duha tiap hari dimarahi. Dan itu secara konstitusi itu benar, karena Nabi Qiyamul Lail Ramadan itu hanya 4 hari yang depan, lainnya itu enggak. Khasyata ayyufrodo alaihim, kalau dalam sahih, takut dianggap fardu. Akhirnya istiqomah itu masalah di keluarga saya yang dari ibu. Nah kebetulan kita ini suka ada istiqomah, akhirnya ya seperti ini. Tapi ini ilmu harus kita bicarakan. Tapi yang istiqomah, bapak itu pengagum Badullah, bapak itu suka sama istiqomah karena punya guru dulu Kesipedia istiqomah, Badullah istiqomah. Tapi jangan kira Badullah itu hanya istiqomah, saya punya sanad banyak, mungkin Gus Zaki lebih tahu, sering saya diceritakan bapak. Badullah itu gak nak ambil uang fase, teman-teman itu rapati cocok. Senajan itu majib no fase, tak takut itu yang nopo. Mpok nabi ke fase, darani uang awam untuk ganjaran, itu macam di Quran gak fase, padahal untuk ganjaran itu seneng Quran. Jadi terus tak takoi bapak, ini aku sakit damel syarat buat yurakan naik pokoknya mau. Jadi gonge krori. Artinya beliau tidak ingin lah, gara-gara kita terlalu pakem tajwid, kemudian dengan siapa saja baca Quran salah, kemudian tidak dapat pahala. Bisa saja hamalahum ala ayatul Quran, anak pemahabatuhum wa iskuhum wa kada wa kada. Jadi akhirnya saya jadi tahu. Oke, secara maksud salah, tapi iseknya benar, mahabbahnya benar, brontonya benar. Jadi sebetulnya Badullah itu punya sekian makalah tentang ilmu. Hikam juga gitu. Nur, nak cah santri ngaji ihya itu juga boleh. Saya nak cah hikam mojo. Maksudnya beliau, entah kalau setelah itu, Badullah itu melarang. Siapa saja santri ngaji hikam itu dilarangnya ada kelas tertentu untuk boleh ngaji hikam. Nah kenapa saya cerita ini? Karena saya masih ingat betul di antara wasiatnya bangun itu. Firrah sebabnya apa Fatihah kok ihdina siratal mustaqim, bukan sirataka tapi siratal ladina an'amta alihi. Dawe bahamun fa'inna Allah ta'ala layakul wala yasrok wala yangkih wala kata wala kata. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sehingga kita tidak bisa niru Allah. Tapi yang makan tidur itu manusia. Sehingga kalau ingin dekat Allah ya niru siratal ladina, bukan sirataka. Kita cara tidur niru Kanjeng Nabi, niru ulama, cara makan, cara minum, niru Allah tidak bisa. Makanya enggak, bukan ihdina siratal mustaqim siratoka, tapi siratal ladzina an'amta. Maka dalam beragama itu butuh master, butuh panutan. Ya tentu Mbah Mun oleh ngendikan pakai lugat orang-orang kuno, cara Mbah Mun pakai cantol. Maka saya punya makalah banyak dari bapak, dari Mbah Mun, dari Mbah Zubair, dari sampai saya itu apal sanad sampai Rasulullah SAW. Karena yang bisa mengawal ilmu itu sanad. Termasuk saya di sini bawa kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Nanti saya baca beberapa panutan kita di sini, ada Abu Qasim Al-Junaidi, ada Abu Yazid Al-Bustami, ada banyak ulama yang ditulis Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Dan itu yang membentuk Imam Ghazali, kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Tapi sekarang kita ini tidak belajar lagi tentang tasawuf. Tasawuf itu Abu Qasim Al-Junaidi jadi wali itu bukan wiridannya terlalu banyak. Beliau pernah bikin satu kalimat yang menjadikan Allah itu ridho. Kalimatnya begini, kalau malam beliau wiridan, ya Allah, kenapa engkau ngasih rezeki saya, padahal engkau tidak butuh saya. Kalimatnya sederhana. Kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya, memang butuh pekerjaannya. Orang tua ke anak butuh kasih sayang.
Tapi engkau ini zat yang tidak butuh saya, tidak butuh kita, ngapain ngasih? Jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa, Allah tidak butuh kok. Ngasih itu kan luar biasa. Jadi karena mensifati seperti itu, Allah itu ridho. Itu luar biasa. Normalnya orang memberi itu kan, apalagi orang memberi kiai itu kacau sekali, satu sewu jaluk suwargo. Salam tembak 1 juta aja jaluk, oh, suwargo itu parah lagi. Nanti kalau enggak masuk surga, tunda-tunda. Itu ngeri lagi, 1 juta minta apa? Surga. Sayyidina Ali, itu diantara sebabnya beliau dekat Allah itu, karena muamalahnya sama Allah itu benar. Di antara muamalah itu yang diriwayatkan di kitab Ar-Risalah Al-Bisyariyah adalah masyhur. Kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Tiap malam yang beritanya itu, ya Allah, saya sungguh sangat mulia karena engkau yang jadi Tuhan. Coba kalau saya dituhani manusia yang mati atau dituhani siapa yang mati juga. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya ini bangga sekali karena jadi budak, jadi hamba, hamba zat yang tidak mati. Jadi pakem-pakem yang menjadi masyrok kalau dalam bahasa tasawuf itu yang menjadikan wali. Sehingga yang dikatakan ibadah itu apa? Ma'rifatullah. Mengenali Allah secara benar. Jadi jangan kira wali-wali dulu terus terlalu istiqomah, ada juga. Mereka punya pakem yang menjadikan Allah itu ridho. Saya beri contoh nih, di sini banyak makalah nanti saya beberapa baca tabar. Banyak riwayat dari orang-orang sufi. Nabi Ibrahim itu pernah ketemu orang Majusi. Beliau terkenal sakhok, terkenal safiyah. Ketika ketemu orang Majusi, ya Ibrahim, saya ini sehari saja ngasih makan saya. Kamu kan tukang ngasih makan orang. Terus, ya tapi bisarti antuslima, kamu harus Islam. Sefakihnya Nabi Ibrahim adalah, kalau saya menolong dia berarti nolong orang kafir. Setelah orang itu lewat, berlalu karena Nabi Ibrahim tidak mau hormat, Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim. Kenapa ya Ibrahim tidak kamu terima 1 hari, kamu kasih makan 1 hari? Ya karena dia majusi, kata Allah. Dia umurnya berapa? 60 tahun. Tanyakan, pernah kelaparan kan hanya hari ini? Iya ya, 60 tahun dia kafir tak kasih makan. Minta kamu sehari aja kok gak boleh. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil orang majusi, dikejar, dipanggil. Ayo tak kasih makan 1 hari. Kok kamu sekarang jadi baik? Habis ditegur Tuhan. Terus kata, ahakada yu'amiluni, apa seperti itu? Tuhan mumpung mu'alam alai saya. Ya na'am. Akhirnya Islam orang majusi. Jadi itu lagi-lagi ilmu. Jadi yang dikatakan ilmu itu satu, nyuwun sewu, satu teori atau kalimat atau apa saja yang menjadikan kita ini pakem. Meskipun pakem itu kadang sulit diterima orang-orang khusyuk. Orang khusyuk itu ya nyuwun sewu ada sisi nakalnya. Makanya Mbah Mun sering kayak jargon masyhur, ziyadah khusyuan ziyadah jahlan, tambah khusyuk tambah bodoh. Bukan bodoh dengan makna salah pun enggak. Memang kadang terus anti ilmu. Misalnya gini, ini contoh yang karena saya ini mengkhidmai ilmu, saya beri contoh yang urusan ilmu. Ada orang sujud diinjek orang fasik, kepalanya diinjek orang fasik. Terus si orang yang sujud tadi ini ada di Sahih Muslim, juga ada di Ihya. Wallahi la yaghfiru wa laka. Pakai sumpah, wallahi la yaghfiru wa laka. Allah langsung mewahyukan ke Nabi fi hadzal zaman, fi tilkaz zaman atau fi dzalikaz zaman. Man dzalladzi ya'alla 'alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbadtu 'amalah. Katakan ke orang itu, siapa yang mencatut nama saya yang hanya berstatus tidak memaafkan. Itu enggak fair. Saya ini Tuhan kok bisa yaghfir, bisa yu'adzib, kok sifat saya tinggal satu yu'adzib, itu gimana? Dicatut separuh itu Allah enggak terima. Tapi kalau kita baca Quran, saya ini sama orang fasik ya benci. Saya ini orang soleh, setidaknya pura-pura soleh lah, karena di depan para kiai. Tapi mau tidak mau, ketika Allah mensifati dirinya tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzibal munafiqina insya'a au jatuh. Ini cocok, tidak cocok, potensi memberi tobat itu ada. Meskipun sama kalau orang munafik, tapi ya tetap bacanya wa yu'adzibal munafiqina ya insya'a au jatuh. Rasulullah kayak apa bencinya dengan wahsi karena qatilu hamzah. Tapi Nabi tunduk sama konstitusi Quran. Laisa lakam minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibah. Akhirnya Allah malah memberi tobat sama qatilu hamzah, yaitu wahsi. Ini pentingnya baca lagi. Kalau kita tidak baca, hanya khusyuk saja, tidak baca,
pasti sama orang yang nginjek orang sujud tadi, yang nginjek pasti salah, enggak dimaafkan. Bongso pasti, pasti. Pertanyaannya adalah, betulkah Allah punya sifat satu, yaitu yu'adzib? Makanya kalau kita baca, misalnya baca Quran, walillahi mulku samawati wal ardh, ya sudah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau nuruti rasa kita, ya inginnya ke kita, yaghfir, ke orang lain yu'adzib. Tapi Tuhan kan enggak terima, saya ini Tuhan, dicipte makhluk saya ini gimana? Enggak bisa. Sehingga ya ini laki-laki ya. Makanya saya cocok enggak cocok itu suka baca. Saya suka sekali baca, mulai ulama dulu, ulama modern, setengah dulu. Mulai ulama yang kedunian sampai setengah kedunian. Suka. Saya dulu tuh enggak suka uang. Karena saya memang tadi mbah-mbah saya dari bapak itu wali, Mas. Kalau tadi Mas Nadif jujur, mulai Mbah Soleh itu suka bully mertuanya, jadi saya alhamdulillah dia jujur. Mbah Soleh itu menantunya Raden Asnawi, itu ya bully-bullyan sama ini, terus ditiru beliau ini. Itu gak suka sebenarnya, saya itu ya pokoknya tadi, kalau orang daftar wali itu kan gak suka sama. Karena mereka nangis ketika Allah ngendikan wa aqribuha, atau ayat-ayat anfiku, atau orang baik disifati wa aqribuha qarban hasanah. Itu hadal khitab li ahli jiddi wasarwah, ini khitab untuk orang kaya. Kalau isin Gusti jenengan sampean ngongkon infak kok kalau diinfaki, jenengan sampean ngongkon ngamal kok kalau diamali. Jadi maka yuhibbunal mal, mereka tidak suka harta, walakin liyana luladzatal khitab bil infak, dan itu harus kaya dulu untuk bisa infak. Jadi tuniknya akhirnya saya Imam Sa'roni penting juga kaya. Jadi wali untuk suka harta itu nunggu diperintahkan Allah. Alhamdulillah kita enggak, sudah wali dulu karena sudah senang harta wali. Jadi kayaknya keren kita dibang wali-wali. Karena wali itu tahu pentingnya harta setelah jadi wali. Kita alhamdulillah mulai kecil sudah tahu pentingnya harta. Kayaknya kita lebih wali. Imam Syafi'i itu dulu enggak suka sama orang kaya. Saya berkali-kali cerita. Karena dia dididik Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Tapi ketika ketemu Imam Malik, Imam Malik itu kaya raya. Meskipun dia hidupnya sederhana, tapi kaya raya. Pas beliau mau, Imam Syafi'i dia agak-agak sopan kalau sekarang tanya, setelah jenengan ilmu yang saya harus ambil siapa? Kata Imam Malik, yang sealim saya itu sudah meninggal Abu Hanifah, tapi muridnya Mas, namanya Muhammad bin Hasan Asyibani. Kamu datang ke sana. Semalam itu Imam Malik dikasih uang 500 dinar. Padahal 1 dinar itu 4,25 gram, bisa dihitung berapa ratus juta. Terus paruhnya dikasihkan Imam Syafi'i, nah kasangoni. Pagi-pagi diajak ke Baki, dulu Baki itu ada kafilah rental unta. Mana kafilah yang mau ke Irak? Kita, ya sudah ini antar, tak bayari. Diantar Imam Syafi'i. Diantar ke Imam Muhammad bin Hasan Asyibani di Irak. Itu ketemu Muhammad bin Hasan Asyibani pertama itu apa? Beliau itu kalau ngitung uang di meja. Emas-emasnya di meja, uangnya dolar, semuanya di meja. Tambah kaget, ini saya sama Imam Malik ingkar, ini malah lebih parah lagi. Kata Muhammad bin Hasan Asyibani, atak jagumin hal, kamu kagum dengan ini merasa aneh? Iya, ya sudah ini tak kasihkan orang fasik, ganti gue demenan, tinggal judi. Jangan, jenengan saja. Kalau jenengan kan orang soleh dipakai kebaikan, berarti orang soleh boleh kaya. Angsal-angsal, semenjak itu Imam Syafi'i kebablasan. Sampai fatwa kiai fakir itu haram. Kiai bisa bikin rumah bagus, bikin rumah jelek, haram. Suasa al-Islam ya Allah, Nah lagi-lagi kebetulan kita sebelum ngaji Imam Syafi'i sudah seperti itu. Jadi ini justifikasi. Lagi-lagi itu ilmu, seorang lagi-lagi itu ilmu. Akhirnya saya baca kitabnya Imam Sa'roni, namanya Al-Minanul Kubro. Itu beliau cerita bahwa kesannya kayak orang sombong, tapi sebetulnya yang sopan itu yang sombong. Karena Imam Sa'roni bilang, kamu harus memaklumatkan diri kalau antum minal ulama il amili, kamu termasuk ulama yang amili. Terus ditanya sama orang-orang, bagaimana kalau nyatanya enggak? Kamu tadi subuh sholat, ya saya sholat. Kamu tadi zuhur sholat, ya saya sholat. Kenapa ketika kamu maksiat ingat terus, ketika kamu taat tidak ingat? Berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan kamu tok, tidak pernah ngasih hidayah sama kamu. Pas delok rondo ning dalan maksiat, bar salat ora tau syukur, bar zuhur ora tau syukur, bar asar. Berarti ki nyifati Allah, hari ini Allah ngasih saya maksiat. Sementara lupa kalau Allah ngasih salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat. Oh sudah di situ al-manal kubra, orang itu salat semua. Nah, saya itu termasuk orang yang didikte oleh kitab, terbentuk oleh kitab Al-Minanul Kubra.
Jadi di situ hidup itu enak semua. Makanya saya tuh masih ingat dialeknya dua orang alim. Gak berusaha sebut, ini agak sensitif karena ceritanya itu ada anaknya kiai mau nyala. Karena dia anaknya kiai tanya, Mbah, dalile nopo nak yang kepengin jadi jabatan, mencari jabatan besar. Kalau yang jawab tak sebut gak apa-apa namanya. Jawabnya Mbah Mun, oleh gak apa-apa. Nabi Yusuf juga ada jabatan. Terus beliau baca qolat ani ala khuzaini arti ini khafifun ali. Nabi Yusuf juga ada jabatan. Di debat sama orang alim. Itu Nabi Yusuf, syariatnya itu mansukhah bisyariati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tamunya pulang, Mbah Mun dibantah dari Mbah Mun ini tadi. Anut kiai wae oleh pemene anut Nabi. Sama ingat kali wae. Anut kiai wae oleh pemene anut. Artinya Nabi Yusuf kan minta jabatan ijalni ala khuzainil. Jadi akhirnya semenjak itu fikih-fikih ilmu lagi saya ulang lagi. Akhirnya saya cari, termasuk saya disuruh bangun. Saya golek no dalile nak wong soleh boleh jabatan. Hati gue, wong dalil kok diorder saya ya sempat. Ternyata saya cari-cari ya tadi am yahsudunan nasa ala ma'atahum wa min fadlin fakat ataina ala ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Keluarga Nabi Ibrahim diantara sifat yang disebutkan Allah adalah dikasih mulkan azim. Sebab itu akhirnya kiai Indonesia itu madzhabnya Syafi'iyah semua. Politik ya kerso, jabat ya kerso, proposal ya kerso. Saya ini, maksud saya ini yang menyelamatkan ilmu. Kalau orang khusus pasti gede. Kiai kok gelem proposal, kiai kok para pejabat. Tapi orang ilmu setuju. Nah saya nggak tahu setujunya itu bawaan ilmu apa bawaan nafsu tadi itu yang mulai saya nggak tahu. Nah kalau saya kan bawaan ilmu, saya baca. Itu bedanya saya dengan Mas Nadif, jadi bawaan baca. Karena kemarin saya dibully habis-habisan di Kudus, saya tidak punya kesempatan bicara di menantunya Neng Muahid. Wah ini kurang ajar betul orang ini kata saya. Tapi saya nyari sisi positifnya. Kalau saya dibully kan saya madlum. Orang madlum gampang jadi wali. Yang dia bully berarti zalim, ya sudah berarti wali saja. Nah supaya dia juga wali sekarang tak bully supaya impas gitu. Jadi ini nolong beli. Jadi saya 22 hari itu kalau habis subuh ke rumah sakit. Tapi kalau asar pulang aja. Ya begitu terus. Karena mbah-mbah saya itu sukanya ilmu Masya Allah. Karena ilmu itu penting. Apapun pakemnya para wali itu kalau diingatkan secara ilmu itu terus kayak runtuh. Saya berkali-kali mencontohkan. Dan itu valid, data itu valid. Sofyan bin Uyainah itu orangnya khusyuknya Masya Allah. Gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Itu beliau menceritakan dalam kitab Hilyatul Awliya. Nabi Isa itu senengannya itu ceria, ceria sih. Nabi Yahya itu senengannya bersemut, agusan, suka kayak takut akhirat, takut penyakit. Tapi bukan takut corona, enggak ya jelas. Saya akhir-akhir ini fatwa, sekarang jangan baca Uwais Al-Qoroni, tapi Al-Qorni. Meskipun saya tahu ada yang baca Qoroni di kitab-kitab, ada yang baca Qorni. Tapi sekarang wajib dibaca Al-Qorni sementara. Sekali dibaca Al-Qoroni itu nisbatun ilah. Iya, jadi makanya ini untuk sementara dibaca, ngikuti yang baca Uwais Al-Qorni. Meskipun di sarah-sarah apa bifathir roh wakila bi sukunik ya sudahlah sekarang harus dijemak dulu Al-Qorni ya, karena kalau Al-Qorni itu akhirnya Nabi Isa ditegur sama Nabi Yahya mali aroka dohikan ka'anna katak manumin makrillah. Saya melihat kamu kok suka tertawa seakan-akan kamu merasa aman tidak kena adabnya Allah. Nabi Isa akhirnya balas tanya mali aroka abisan ka'anna katai asumin rahmatillah taknatumin rahmatillah. Kowe mbes sengko to kaya donya ora rahmat anane corona tok. Padahal ya ono mangan ono guyon ono nikmat. Dan itu figur besar akhirnya kita tahu. Dan saya sering cerita juga setiap dakwah itu Nabi Isa nyari sirorunas, Nabi Yahya cari khiyarunas. Tentu alasan Nabi Yahya gampang berteman orang baik itu baik, nyaman terus akibatnya juga. Nabi Yahya enggak. Limada tanzilu ala syirorin nas. Kenapa kamu singgahnya ke orang-orang yang buruk? Ana tabibun udawil mardh. Saya ini dokter, tentu menyembuhkan yang sakit. Akhirnya terus di Indonesia banyak kiai yang kancanan orang fasik yang banyak. Tapi ya tentu yang benar itu yang mensolehkan yang fasik. Yang mesti salah yang menjadi fasik karena kepularan yang. Tapi itu lagi-lagi apa? Ilmu yang bisa menjadikan kita percaya itu.
Saya tuh suka sekali baca kitab yang berbeda. Saya sekarang baru belajar kitab orang-orang Hanafi, orang-orang Maliki. Saya kemarin dikirimin hadiah oleh keluarga Pak Kures, ada tanda tangannya Pak Kures dari Habib Ali, dari keluarga beliau. Jadi ini kitab namanya itu Sarah Bukhari, yang dikarang orang India, orang modern, Anwar, Kiai apa Anwar, Anwar Shah, orang-orang India, ya orang Shah. Itu beliau termasuk mujaddid kalau dalam perasaannya orang India. Mensarai Bukhari ya, kira-kira sanadnya Sayyid Muhammad ke beliau itu 3 tempat. Beliau termasuk orang-orang yang bisa membentuk India seperti itu. India kan banyak syurahul hadis, termasuk Waliwa Ad-Dahlawi, terus Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, banyak lah Syekh. Itu beliau cerita di kitab-kitab itu, bahwa ilmu itu harus diungkapkan. Terus beliau cerita banyak tentang, ya tentang kewalian. Sampai dalam cerita kewalian itu unik. Dan terus kayak jadi wali itu gampang sekali. Ya diantaranya itu, wali itu mau modal rasidu. Sab'atun yudhilluhum wa fi dhillihi wa maladhillah iladhu. Itu diantaranya itu. Wa rajulun da'adhu imra'atun da'adhu jamalin wa mansibin. Faqala ini akhufu. Mau modal gak sidu. Terus dijak wong ayu, menarik, muni ra gelem. Modal ra gelem iku wis iso dadi. Wah, iku yuzilluhum wa fi dhillihi wa maladhillah. Ya. Nah, masalahnya kita ora digelemi lah itu masalahnya. Itu sang. Jadi gampang sekali dalam kitab Al-Minanul Kubra. Dan kalau baca itu enak. Misalnya gini, tentu masa lalu kita yang buruk itu tidak diceritakan oleh orang lain. Dan itu kadang karena gengsi. Tapi kalau melihat hadisnya Nabi itu gampang sekali. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Umat semua itu dimaafkan, kecuali yang memperlihatkan salahnya, dosanya. Jadi gak boleh kalau sampean sekolah gak naik kelas cerita anaknya. Masa dulu gak naik kelas, kalau punya utang koperasi gak pernah bayar. Gak boleh cerita seperti itu. Kalau ditanya, bapak dulu pinter gak? Oh pinter sekali. Harus bilang gitu, pinter sekali. Pernah ranking, ranking sekali, sudah gak apa-apa itu. Meskipun dengan makna yang luhowi ya. Saya dulu istak. Kan nyun sewu, saya ini sering diparani orang yang mau tobat. Cerita gue, saya dulu sering main perempuan, sering mabuk. Tapi sekarang saya mau tobat, gini-gini. Karena ini orang awam, tak terima. Tapi saya bilang gini, kamu jangan cerita ke anak kamu. Terus dia cerita, tapi kan saya harus jujur. Karena ilmunya dia baru, terlalu jujur itu penting. Terus pok pak, saya menurut kulo orang oleh cerita. Pok orang oleh cerita. Ya guys, oke. Okay. Setelah itu saya nyari-nyari saran, termasuk kitab itu. Kok bisa orang yang apa yang tidak mujahirin, orang yang menutupi salahnya malah dimaafkan, yang cerita jujur pernah salah malah tidak. Sangenangan bener. Misalnya seorang bapak cerita, cuma mau disini nak pacaran tak ambung. Misalnya, anaknya mesti suatu saat kan dia puber, mesti nak ngambung niru bapak. Nah kalau yang cerita itu ribuan atau jutaan, cuma zaman pondok itu rezekiku kombodoni, kan terus jadi syariat dan mutabak. Apalagi yang cerita ini ternyata jadi kiai, ternyata gitu ya tetap jadi. Jadi kalau pura-pura soleh di rumah, pura-pura soleh, seakan-akan di pondok tidak pernah khotbah, tidak pernah setor muntir, tidak pernah apa, tidak pernah apa kan. Katanya, lah lucunya, oke okay, itu alasan. Alasannya Imam Ghazali itu paling masuk akal. Ini penting saya cerita. Illa aliman umta barokahnya baca Imam Ghazali. Fa inna Allah ta'ala yakrohu zuhurul ma'asi. Wa min asbabi zuhur adalah al-mujahar. Karena Allah itu tidak suka maksiat itu begitu kelihatan. Dan awal dari kelihatannya maksiat adalah semua orang cerita. Akhirnya maksiat dianggap biasa saja. Jadi kalau semua orang cerita zaman mondok nakal itu akhirnya semua orang yang nakal. Oh itu niru kiai ini, karena ini niru kiai. Kan repot. Tapi kalau semua kiai sok suci atau suci betul. Dan semoga ya suci betul. Kan yang maksiat, yang mau maksiat ini gak punya alasan. Karena masternya gak pernah maksiat. Meskipun sebagian yang sultan gak pernah konangan, gak tahu, pokoknya yang penting seperti itu. Itu hebatnya konsepnya. Saya dulu ya Islam. Kok? Ya tadi kullu ummati mu'afan illal mujahid. Saya dulu eskal se-eskal ya kan. Tapi setelah baca Ihya kata Imam Ghazali, karena Allah itu gak suka zuhurul ma'as. Allah gak suka kalau maksiat terlalu muncul. Dan termasuk sebabnya muncul adalah setiap orang jujur menceritakan masa lalunya. Sebab itu kita sebagai orang Islam yang entahlah istilahnya apa, kalau istilahnya Mas Nadir Islam Nusantara atau moderat macam-macam,
Saya termasuk orang yang sebetulnya ingin gak setuju, bukan karena menentang. Nanti ngapalkan firqohnya kebanyakan. 72 aja ngapalkan duanya ditambahi Islam Nusantara, Islam Moderat, Islam Garis. Apalagi itu? Oh, Garis Lurus. Ada yang lagi lucu. Ya, macam. Tapi setelah saya ulang lagi, setelah baca banyak, itu akhirnya menjadi tahu. Karena apa ya, fitrah salimah kita. Misalnya gini, ada cerita di kitab kita. Nabi Musa pernah istisqa enggak mandi. Kan enggak terima, dia seorang nabi kok istisqa enggak mandi. Saya ini kali muka ya Allah, kenapa doa saya enggak mandi? Terus kata Allah, inna fihim namaman, di antara yang berdoa sama kamu yang istighosah kubro itu ada yang namaman, tukang ngedoa. Nabi Musa ngajari Tuhan, ya Allah kan gampang, kasih tahu dia siapa tak usir supaya enggak ikut istighosah, ini selesai. Terus jadi pengiran lucu. Saya ini Tuhan, anha'an namimah. Saya ini Tuhan yang mengharamkan namimah. Maka saya tidak akan nama. Anha'an namimah wa akunu namaman. Saya ini mengharamkan hatu-hatu kok terus. Dudono sing itu kan. Ya sudah Gusti kalau gitu. Lalu solusinya gimana ini? Nanti solusinya gimana Tuhan? Ya sudah kamu nyari hamba saya yang namanya ini. Cari sama Nabi Musa. Ketemu orang namanya hitam. Makanya saya sama Mas Nadiem pusingkan, karena di antara wali itu ada yang hitam. Oh hitam terus, gak apa-apa ini biar impas, biar saya sampai bisa jadi wali, karena madlum. Itu ketemu, setelah ketemu, sama-sama nur. Anta Barah, ya saya Barah. Terus Anta Musa, ya saya Musa. Kenapa kamu tahu? Dikasih tahu Allah, ini karena sama satu nabi, satu wali. Terus saya ini mau istisqa enggak mandi, tapi sama Allah disuruh minta doa sama kamu. Itu doanya tuh ngawur sekali, bukan sekedar ngawur. Ya Allah, apa engkau sudah tidak punya stok air sehingga tidak ada hujan? Apa angin-angin sudah tidak nurut sama jenengan sehingga tidak bisa menghalau awan untuk menurunkan hujan? Fakada Musa ayyab tisaw, itu semua kita. Musa hampir saja jotos, dianggap doa yang enggak sopan. Tapi kata Allah, la tadribhu ya Musa fa innahu adhakani fil yaumi salasa marrah. Dia bisa bikin senyum saya sampai 3 kali. Lu soal mereka maksiatuhum la tadruka. Maksiat mereka itu enggak ngefek ke engkau kok jinan pertimbangkan. Maksiatuhum la tadruka. Wahnya langsung hujan. Jadi kadang doa itu ada yang ngawur. Maksiatuhum. Nah, makanya saya itu kadang berani berdoa Indonesia aman. Secara fikih ya kadang ora gak ono apa-apa sing maksiat-maksiat meneh. Kadang yo mikir. Yo nek sing taat meneh, tapi engko nek ora ono apa-apa sing maksiat. Maksiat. Saya pernah ketika Jogja sering gempa itu pernah mau berdoa. Ya Allah semoga bebas dari gempa, tapi terus saya mikir. Memang kalau enggak ada gempa ya yang sholat aman, tapi yang maksiat juga daripada menggurui Allah sudahlah enggak berani berdoa saya sudah. Gusti ini dunia ini jangan pun terserah jenengan. Tapi saya sebagai orang muslim sing apikan kan ya kepengin arham lah, arham linnas. Boleh dalil lu kang ilang, tapi gara-gara baca barakh tadi maksiatuhum la tadruka. Maksiat mereka itu ndak bahaya. Pun Gusti ra usah kakean pertimbangan pun kan mau. Udan langsung. Lagi-lagi karena baca. Termasuk di Al-Minanul Kubra itu ada cerita tentang Nabi Isa. Cerita itu ndak hoax, ini kata Imam Sa'ad. Ada orang itu perajin sepatu, perajin sandal. Ya Allah, engkau itu bilang butuh sandal ukuran berapa, nanti tak bikinkan. Engkau bilang kendaraan kamu apa, nanti saya fasilitasi ada ini, pakaiannya kalau damis. Apa, pokoknya saya ingin khidmat sama dia. Terus Nabi Isa yang terkenal baik itu, ya faham mabibat sih, hampir saja dibubut. Terus kata Allah, jangan Isa. Dia muji saya sesuai yang dia ketahui. Lagi-lagi baca. Jadi tidak bisa kita mengadili orang lain ini kalimat ini tasbih, tasbihu wa bil khalqi itu tidak bisa, tidak segampang itu. Kecuali yang ngomong orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Khawarij mungkin kita lawan karena berdasar ilmu. Kena wong lugu rusak. Karena orang lugu itu gimana? Seperti Ahmad ditanya, "Kamu mukminah?" Terus dites sama Nabi, "Aina Allah?" Fa'asyarat ilasan Allah di langit. Coba kalau kamu tauhidkan Allah la yakhudhu fi makanin, berarti kan masalah itu karena Allah laisa kamitslihi.
Saya juga pernah diprotes kiai, kenapa ada istilah senyum, istilah susah. Padahal Allah enggak pernah susah. Tak tanya kiai itu. Saya kan sering bilang Allah susah, wah. Gus, kok gitu? Padahal Allah kan enggak pernah. Tak tanya, kamu hafal Quran? Enggak. Ya sudah, baca aja ayat falamma asafuna taqamna min. Itu dhahirnya asafa itu kan asifa ya safu asafan. Diikutkan wazan afala berarti asafa yusifu. Berarti kayak dengan ata ya ata yakti itianan kalau ingin wazan afala kan ata yukti ita sama dengan falamma asafu mongko semangsani gawe susah sapa Fir'aun wa kaummu nak ingin Fir'aun mari ribet mari aku susah aku pengiran ciri tandingi intakom namin pun kata akhirnya dia itu dia jebule ning Quran yo ana istilah Allah susah. Iya sembol aku spontan aku wapal Quran dadi spontan bahasaku gua salah gua ora iso ana kembaran Quran. Sampean masih khusyuk ora hafal Quran akhire yo ngene iki kata saya. Akhire ten jebule ilmu iku penting wis suwe ana ilmu iku penting kata saya. Jadi ini lagi-lagi illa aliman au mutah. Jadi saya tuh dapat barokahnya ilmu. Saya sebagai manusia ya takut mati, tapi tadi kalau kadang-kadang melihat mati itu roha mungkul di syarin. Kita ini meskipun nyun sewu sekarang gak zina, gak korupsi, potensi itu tetap ada. Dan yang bisa mengakhiri potensi itu apa tuh? Al-maut. Sehingga Nabi ngajarkan kita itu gampang sekali dalam beragama. Ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarin. Lagi-lagi ilmu yang menyelamatkan kita itu ilmu. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal, semua keluarganya nangis. Dia tanya, kenapa kamu menangis? Karena engkau mau meninggal. Memangnya setelah saya meninggal mau kemana? Ila Rabbin Karim, ila Rabbin Rahim. Jadi segampang itu untuk melihat. Nah, tapi kalau kita tidak baca, seakan-akan wah mati ngeri, nak mubun rokok. Seakan-akan di alam sana hanya ada neraka. Padahal anak indah dunia abidih. Daripada nganggep neraka masalah tok eling pangeran ini. Lagi-lagi baca. La yamutanna ahadukum illa wa wayusinduna bila jangan sampai seseorang mati kecuali dalam keadaan husnudzon sama. Saya tuh masih ingat Gus pas bapak gerah tuh tak antar ke Karyadi di Semarang. Tuh mau kapundhut itu cek guyon. Jong-jong ape mati mbok gawane hotel karena di pavilion. Sebelum mau kapundhut itu cek donga khataman Quran baca sabda khataman. Istung tak khataman Quran terus Yesus rasa nangis aku husnul khotimah itu terus kamu betul macam kok enak maksudnya santai maksudnya enggak ya rileks aja seperti Mbah Mun ini dulu saya tuh ya aku bela wafati sering ketemu ya tidak hanya saya tentu banyak orang sering ketemu beliau jawab Mbah Mun cung aku nak mati seloso berarti aku wong alim nak mati Jumat berarti aku wali kok enak kabeh sebenarnya saya ingin tanya nak setu bah tahat tapi kok potongannya orang pantas itu ketika beliau nyatanya kapundhut selosol berarti senang status alim artinya orang-orang dulu itu Imam Ghazali lebih parah lagi ya saya yakin ya, semua orang Islam mati itu Imam Ghazali lebih parah lagi itu beliau kapundhut itu orang yang perjalanannya 3 hari itu sudah datang semua sore beliau beli kafan. Terus beliau bilang ke adiknya, saya nanti kalau mati yang imami orang ini, jangan makamkan saya sebelum diimami orang ini. Dulu udah ada WA-nya, udah ada grupnya. Itu ketika beliau sudah beli kafan, habis sholat subuh, alayya bil kafni, kafan saya bawa sini, dikasihkan sama adiknya. Ya Allah, arido bil intikal ilal malakim, jadi saya sudah rido kalau ketemu engkau. Terus kapan deh? Adiknya bingung karena orang yang ditunjuk itu harus 3 hari perjalanan. Ternyata datang semua terus. Kok kenapa engkau datang? Ghazali wis tondo aku iki 3 dina yang lalu. Jadi aku langsung harus perjalanan. Pamit. Lalu kubu sebelah ini cerita Mas Dati kan tukang tukaran sama kubu sebelah Mas Dati. Kalau saya ini orang baik gak suka tukaran berarti. Masih orang baik. Yang aku orang baik itu penting cara kita palminan itu bro karena kalau kamu ngaku orang elek berarti kenangannya Allah sama kamu itu bikin elek dan bikin baik itu cara pikiran Imam Sakroni dalam palminan itu bro kamu kan boleh mengatakan saya habis makan habis minum artinya apa kamu habis dapat nikmat
kamu harusnya juga bilang, saya habis ngamalkan ilmu, saya habis dapat hidayah. Wong tadi kamu ya sholat subuh, kamu ya baca Quran, susah apa sih ngakoni tawafik dari Imam Sa'roni. Senengane kok kalau mau bermaksiat bersedia om itu memangnya Allah mau amalah gue mau elek tok atau mau amalah HP ini rada provokator, tapi ini cerita ilmu, ini cerita ilmu. Makanya saya kenapa tetap hormat Mas Aziz karena provokator, meskipun itu asli gak karena baca. Kalau ini asli memang suka sombong memang asli, tapi apapun itu kan tahun yang Mesir, jangan-jangan bacanya itu saya baca kitabnya dia ke makomnya Imam Sa'roni kan orang pernah ziarah, nah, makanya potensinya seperti itu. Jadi saya terus dulu saya itu nih Gus, bapak itu seneng kancanan wong mlete timbang wong sopan. Saya dulu ya Iskak, bapak itu kancanan wong mlete. Suatu saat bapak wafat, si penderanya bapak yang mlete ini tak kancan, marah tuh, marah, mulai itu, tangan bener wong mlete. Jadi kalau tak tanya, mau sarapan bah, wongnya sepuh, oh wes lah Gus, isu kudu sarapan wajib, es rokok, oh wes. Ternyata dia lebih gampang ngitung nikmat. Kok gak kerja? Nah, aku nang masjid di 10.000 kon nino wong kerja ora usah di 10.000 wis rojo iso mangan iso ngombe. Lopo ngamulo wong liya? Tangan kok bener sesuk. Sementara sing sopan kurang ajar. Mbah mun mangan. Terus ngenteni kerja angel kabeh mboten panen men ngenes. Kaya-kaya Allah ora tobat. Aku akhire, Pak. Oh, mungkin karena ini, Bapak. Jadi akhirnya sesuk wong ora pati. Kancanan wong sopan-sopan. Kira kancanan Mas Nadif kan gitu ceritanya. Ternyata orang sopan ya kacau juga mau eling sisi panen akeh tak tahu bah panen kado lu terus nambah meniki semua yang menuh terus itu makanya ini kan apa-apa kalau berlebihan itu seperti saya pernah ditanya kalau orang Jawa Timur itu hurufannya sama kiai kalau sama orang biasa itu kurang lebih kalau orang Solo itu sopan-sopan tapi ya sama-sama ada masalah kalau ada kultur semuanya sopan nanti ya hum yukrimuna aliman wa fasikon wa sholihan wa tolihan soleh, sopan yang berlebihan akhirnya sampai pernah ada seorang kiai latihan ini kisah nyata, itu teman saya ketemu orang Solo dihormati sempat GS, barokahnya ilmu saya dihormati orang itu bareng sama orang fasik, orang macam-macam ya dihormati yang sama jubli berdua ya kan gitu. Artinya gini, kalau akhlak itu benar-benar kelebihan tapi kalau berlebihan la farqa bainal alim wal jahil wal fas wa soleh wa toleh karena semuanya dihormati. Tapi kalau misalnya ada Jawa Timur yang membeda-bedakan manusia kadang kita ini juga beratnya semua itu ibadah semua iyalah semua jadi terus kita ini mikir yang benar yang mana setelah mengkaji ilmu lagi-lagi setelah mengkaji. Nah makanya saya ingin sekali ilmu ini harus dikembangkan terus karena saya kenalnya Mbah Dola, Mbah Sahel, semua masyaikh ini min haitsu ilmu. Karena ilmu ini yang cukup, Islam itu gak bisa dikawal dengan fungsi, gak cukup. Yang bisa mengawal Islam banyak. Sebab itu fa'alam annahu la ilaha. Makanya orang khawarij itu kata Rasulullah syarrul khaliq. Kenapa orang khawarij dibenci Nabi? Karena suka khusyuk, suka ibadah tapi tidak suka mereka menyalahkan Ali karena gak cakap mimpin, menyalahkan Muawiyah karena gulingkan Ali, semuanya disalahkan. Artinya khoroju min aliyin wa khoroju min mu'awiyah hanya disebut khawari. Dia tidak bisa memaklumi kemanusiaannya manusia. Makanya saya suka ada orang jadi wali itu karena sholatnya di belakang. Yang jadi sof awal saat jadi wali disaingi sama yang paling sof belakang. Ditanya kenapa kamu ketemu saya di sini bukankah kamu orang yang sholatnya di sof akhir terus? Iya saya jadi wali karena sholat di sof akhir. Kenapa? Sebab itu koyok ngerasa ora pantes, koyok suci-suci yo dhewe sowan pangeran wani kok ngarep. Jadi yang mendorong dia enggak berani sop apal karena tawadhu nek masuk sak saya kok madhep pangeran kok kok ngarep koyok wong tok. Cara santri kok setor nomor 1 kok wis lanyah kayak gitu. Jadi jangan-jangan yang setor paling buri iku pinter mergo tawadhu sampai ngelalar maksud. Jadi kok penak jadi wani. Jadi saya kalau baca kitab dan nanti tabarruk dengan Arisalah Kuseri ya karena ini terakhir ya karena di sini Pondok Torikoh saya menghormati sekali Mbah Dola ya Mbah Nafek Zaki. Itu ceritanya mbahnya Mbah Mun kan namanya itu Mbah Ahmad bin Syuaib. Itu ngaji sama Sayyid Abi Bakar I yang Sohibul Iana. Nah, Sayyid Abi Bakar I itu punya kakak kandung yang sepuh namanya Umar I.
karena ada tiga saudara, Umar satu, Utsman satu, Abu Bakar satu. Ketika mau mundur, saya ingin tarekat. Terus kata Sayyid Umar, ya sudah, kamu tarekatnya kitab ini, dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairi. Terus kitab itu sama Mbah Su'eb dibawa di sarang, Mbah Ahmad Su'eb. Masuk kita syukur karena Mbah Nafe itu ngaji di sarang menangi Mbah Ahmad Su'eb. Jadi yang sholawat Asgat Tahiyat itu masih dari Mbah Ahmad, bukan dari Mbah Zubair, dari Mbah Ahmad. Jadi Mbah Nafe di sini pernah ngaji Mbah Ahmad, pernah ngaji Mbah Zubair. Nah, Mbah Su'eb ini pernah ngaji di sini Mbah Murtado. Kajian malam sekali Mbah Murtado. Waturoyo. Jadi di tarawih Jumat saya sarang itu Mbah Su'eb dulu itu pernah ngaji di Waturoyo. Makanya saya diceritani Kang Mahmudi, putranya Mbah Zain. Ketika Mbah Imam sudah sepuh ngaji, sowan ke Mbah Imam sama abahnya atau sama siapa lah. Mbah Imam sudah sepuh, sudah sepuh. Pendile, kula kajen, apa rene badhe mondok. Gak ikhlas yo, ilmu dhisik dicupuk wong sarang, apa mbok jaluk meneh. Ya ini cerita dunia iki ya. Jadi kata dulu Mbah Su'eb itu ya babanya Mbah Imam, ya orang tuanya Mbah Imam, ya babanya Mbah Mun, karena Mbah Mun punya mbah namanya Ahmad, Ahmad itu bin Su'eb. Itu guyonannya Mbah Mun, ora trimo ya. Ilmu mun dikek nang kajen aku berjaluk. Karena sebagian masa saya sarang dulu ya istifadah di hajen, hajen ya istifadah dari sarang, ya sudah seperti itu. Ya memang siklusnya seperti itu. Jadi ya sudah biasa seperti itu mulai dulu. Saya tuh saya saja sudah menangi itu. Saya dulu ngaji Mbah Mun, mungkin cucunya Mbah Mun yang cucu ngaji saya, nanti anak saya yang ngaji cucu yang ya sudah gitu siklusnya seperti itu. Sehingga terus tarik kembali ke kitab Ar-Risalah Al-Qusairi. Dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairi ya sama Habib Umar satu. Dibawa ke Indonesia, barokahnya luar biasa. Dan itu cara ngarang, manhaj taklifnya adalah menyebut wali-wali. Nah, di antara alasannya adalah ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi berdebat wasilah, mendoakan orang yang sudah meninggal, menghormati orang-orang yang sudah meninggal, itu sudah final. Karena Allah sendiri ketika menjelaskan kesalehan itu adalah meniru mereka, meniru orang. Karena kita tidak mungkin niru Allah. Allah layak kul walayak syrok, Allah layak nambala gada wa gada. Allah tidak nikah. Kalau kamu niru nikah, ya nikah kusolif. Niru ibadah, ibadah terus sholif. Nah, waktu sidi-sidi Allah langsung terus piye carane. Wong ihdina siratal mustaqim, siratal lagi. Jadi sebetulnya masalah haul, masalah menghormati orang yang sudah meninggal harusnya sudah selesai. Karena ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus ini saya apa ya, untuk tabarruk sama Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Ini bukan niat menggurui, tapi saya baca beberapa manhajut taklif, terutama ini untuk anak-anak yang masih sekolah di Matole atau alumni-alumni yang muda. Tentu saya tidak akan gurui para kiai, tapi ini penting ya, sepenting saya sampaikan. Jadi misalnya di sini disebut pertama Ibrahim bin Adham, di antara yang disebut pertama. Terus yang diceritakan di sini adalah makalah ketika santrinya disuruh, saya berikan daging, belikan daging, terus dikasih uang, ternyata tidak cukup. Kalau tidak cukup, ya sudah murahkan saja. Ternyata dimurahkan artinya tidak usah beli. Akhirnya kemarin saya punya tamu dari orang-orang yang pakar ekonomi. Apa betul Indonesia nanti ekonominya turun? Ya Gus, kalau ada corona gini-gini. Terus saya beri penjelasan. Mereka mengatakan ekonomi turun karena butuh yang tidak pokok. Andaikan orang hanya butuh makanan pokok, yaitu makan dan minum yang pokok, maka kita tidak pernah miskin. Terus tak ceritain madzhabnya wali-wali dulu. Jadi miskin itu disebabkan karena kebutuhan kita banyak, maka merasa miskin kalau tidak tersampaikan. Makanya istighna itu bukan bisek tapi anisek. Kalau dalam bahasa tasawuf, latela istighna anisek, bukan bisek. Kalau kamu merasa cukup dengan terpenuhinya kebutuhan itu, maka kamu akan nyari-nyari barang itu. Tapi kalau kamu istighna anis, se, memang kamu dari awal tidak butuh.
saya beri contoh begini. Orang itu datang ke saya, orang-orang ahli ekonomi. Kebutuhan pokok kamu itu misalnya punya celana, bisa nutupi aurat kamu. Dengan kamu dikasih alpat tapi tidak pakai celana, milih mana? Padahal celana itu harganya hanya 50 ribu, alpat 1 miliar. Wah ya milih celana, kan apa artinya naik alpat kalau nggak punya celana? Sama. Kalau kamu bisa makan satu piring hanya butuh 10 ribu. Dengan punya gedung tapi nggak bisa makan. Lo kan nggak mungkin kok seorang punya gedung nggak kuat beli makan. Kalau Allah menghendaki bisa saja, misalnya stroke. Kamu terlalu didikte oleh ilmu ekonomi. Nah, saya dulu iskal-iskalnya. Wong Quran tuh hebatnya gitu kok kadang hanya ngentikan kulu wasrobu walatus ribu. Saya dulu ya iskal. Tapi setelah tambah tua, tambah umur, iya ya, makan itu penting. Sehingga nikmat bisa makan tuh di atas nikmat punya alpat. Karena orang enggak punya alpat tuh enggak apa-apa. Tapi kalau enggak makan. Orang enggak punya uang 1 miliar enggak apa-apa. Tapi kalau enggak bisa makan, enggak bisa minum. Nah, Quran itu harus diartikan seperti itu. Sehingga kualitas wakul wasrobu itu luar biasa, kan ini pokok. Tapi karena kita didikte oleh adat, seakan-akan wakul wasrobu itu biasa. Khalidina fiyah juga gitu, ini kembali kitab yang dihadiahkan Pak Kores ke saya. Khalidina fiyah itu sebagian ulama mengatakan, kamu di surga itu abadi. Kenapa Allah memaklumatkan ada kata khalidina fiyah? Kata ulama itu, andaikan kamu tahu di surga itu 100 ribu tahun, kamu tetap pun kosong, ada yang sereten gak nyaman karena berakhir. Artinya apa? Kalimat khalidina fiyah ini kalimat kata kunci di surga selamanya lama. Andai kan gak ada kata selamanya lama, waduh berarti tidak dari pitung pulau payu kabeh, jebuling kok ras itu, jebuling kok berat, jadi gak nyaman kalau gak ada khalidina. Lagi-lagi saya tahu maknanya itu ya barokahnya belajar. Nah makanya kalau minta sekali ini karena katanya ini streaming live atau live streaming untuk anak-anak yang mau belajar, tolong lah baca sebanyak-banyaknya karena kita bisa seperti ini, bisa apa semua itu ya barokahnya. Ini saya baca Tabarruk sama Nabi Ibrahim tadi, ya satu aja Khalilur Rahman Ibrahim. Ini di kitab saya halaman 170 Al-Risalah Al-Qusairiyah. Saya bawa kitab yang sudah saya pelajari. Saya nanti ninggal untuk kaminan kitab baru supaya tadi, karena ini ilmunya ulama-ulama dulu. Dulu ketika belum ada cetakan itu, kalau kiai ngasih hadiah itu pasti kitab. Makanya saya sering hadiah kitab sama kiai-kiai, karena dulu itu enggak ada mesin cetak, sehingga kalau mau mendobelkan itu harus ditulis lagi. Jika takrib yang kecil itu sering wafi ba'di nusakh, karena ini nulis sin, yang lain nulis sot. Makanya nyun sewu termasuk ada kiro asab asbabnya itu. Lasta alaihim bimusaitir kalau riwayat kita. Tapi orang Arab al-luhatul fusah itu tidak ada yang bisot, yang bimana saytorah itu gesit. Makanya banyak juga yang tetap baca lasta alaihim bimusaitir. Yang baca sin ya nulis sot, yang baca sot tetap nulis sin. Karena mau tidak mau, mau tidak mau. Sehingga saya kalau belajar Rasul Utsmani memang bahasa Arab itu dari awal memang unik. Misalnya ihdinas sirat, zirat, itu memang tak baca di kamus. Aslus sirat itu asirat, jadi umurnya sin sama sot itu wasin. Kok tahu tahun kelahirannya? Jadi justru yang sirat itu minas sirat, dari sin. Saya heran, sampai saya itu istighfarah, masa sot sama sin itu tua sin? Tapi tak angen-angen ya benar. Karena madatul kalimah itu mesti yang pokok. Suatu punya watak sifir. Kalau ada sifatun zaidah, mesti posisinya dia juga lebih muda. Itu ada ilmunya di kitab Rasul Utsmani. Sehingga wawahu yaqbidu wa yaqsub, itu mesti tuasin. Makanya gasato yang maknanya jembar itu semua kamu cari di kampus berarti gaksin. Tapi orang Arab dulu sebagian baca itu kayak agak sok, makanya ditulis sok, tapi dibaca. Dan bayangkan kalau sampean ngarang kitab, murid sampean tuh ono setengah pinter, setengah goblok, setengah ngelamun. Akhirnya kitab takrib yang kecil saja wafi ba'din nusah. Sekarang enggak bisa wafi ba'din nusah, langsung offset sama semua. Kalau dulu mungkin karena tadi. Makanya Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Imla, karena amla alaina syafi'i.
Imam Buwaiti ngarangnya amla aliyana syafi'u kata. Imam Muzani bilang amla aliyana syafi'u kata. Imam Robi bilang amla aliyana syafi'u. Imam Asim itu pernah diprotes sama muridnya karena mangkel. Tapi mangkel ilmu. Allahul ladzi khalaqakum min dzufin, kadang dibaca min dzufin. Pas ngaji sama Musbah walam yakullahu kufan ahad. Pas ngaji sama Imam Hafiz walam yakullahu kufuan ahad. Lama-lama itu ngajinya enggak pernah bandel. Imam Asim itu unik, dua orang ini ngaji enggak pernah bandel. Pas di pondok cocokan. Walam yakullahu kufuan ahad. Duh. Kufan, kufuan. Cocokan. Lah aku dibaca no kufuan, aku dibaca no kufuan. Cocokan. Ayo suan bareng. Suan akhir. Kita geger sama Subah. Katanya jenengan bacanya kufuan. Iya, tak baca no kufuan. Kenapa ke saya kufuan? Ya kamu tak baca no kufuan. Terus kenapa? Terus akro tu kaya Subah alama akro ani Zirun bin Hubais. Wa akro tu kaya ya Hafiz alama akro ani Abdurrahman bin Habib Asulan. Semenjak itu terus kita kalau bilang Asim kiro atau Asim diriwayati Hafiz. Karena Subah ini lebih dekat ke korek-korek yang lain, lebih dekat ke nyuwun sewu Imam Nafi. Imam Nafi adalah imam sing yuhamis, suka hamzah. Sehingga saya berkali-kali cerita, andai kan tidak ada kiroah kufan, kita tidak pernah tahu maknanya kufan. Karena mirip-mirip nakis wawi, mas Najib. Karena goza yakzu goswan. Padahal kafa ayak fa'u kufan jelas mahmuslah. Jelas itu mahmuslah. Nah uniknya Imam Asim, kalau fi'il itu pakai hamzah. Allahu yastazi'u. Tapi nanti kalau masdar huzuan. Jadi Imam Asim sudah unik. Untuk masdarnya ditakhfif hamzah jadi wawu. Tapi untuk fi'ilnya tetap Allahu yastazi'u, bukan yastazi'u. Sehingga ada qira'ah mutammimah lil asra, misalnya Imam Ja'far Al-Qari khola fisam, semuanya gitu. Kalau saya jadi yukminu itu protes tuh. Amanah asluhu akmana ala wasni af'ala. Di'elah imanan asluhu ikmanan ala wasni if'ala. Ubdilatil hamzatu saniyah ya anilku ya badal kasra. Kenapa yukminu tidak jadi yukminu? Wong sama-sama sebelumnya ada dhamma. Kalau sebelumnya fathah kan jadi alif amanah. Sebelumnya kasrah jadi ya imanan. Kenapa yukminu tidak di'elah? Imam Asim ya aneh, yuk minum enggak di'ilal, amanah di'ilal, imanan amin di'ilal, wailaka amin, dari kata amin. Akhirnya dua murid ini protes. Jadi Imam Asim jawab, wes tak jong, kue ngajimu jubar. Kue ku Subah tak wajak nor guruku sing jenis Zirin bin Hubais. Kue Hafiz tak wajak nor guruku jenis Abdurrahman sing Asulan. Wes rasa takok meneh. Nah semenjak itu terus angin nikiro atau Asim ala riwayati Hafiz to bi riwayati. Sama tak ceritanya zaman Nabi Sugeng itu ada riwayat wong Bedui itu muhammis, orang Bani Tamim itu suka hamzah. Jika kalau manggil Nabi itu ya Nabi Allah, he wong sing nyeritakno tentang hukum Allah. Karena Imam Asim baca ya gitu di fi'ilnya Nabi ibadi ani, Nabi nyeritakno sih amma yatasa alun anin nabailah. Jelas itu mahmuslah. Tapi pas bilang Nabiun itu ditakfif pakai ya. Makanya masyhur di qiraat Safah wa Quraisyun lam tuhammis wa Banu Tamimin tuhammis. Orang Quraisy itu gak suka hamzah, Banu Tamim suka hamzah. Sehingga qiraat ada kufan, ada kufuan, ada kufuan. Husan karena ya jelas matinya haza ayaza mesti husan. Kalau Mas Hadi senengane kafara yakfuru takfiran niate elek kali. Ini sorof betul, bukan niat nyerang siapa-siapa. Ini benar-benar sorof, benar-benar gak punya kepentingan. Sehingga Ja'far al-Asir atau dibacakan Ja'far al-Qari, bacanya ya minan nabiin ya ayuhan nabiu. Dan kita nyaman, kita sebagai peneliti tafsir nyaman. Karena terus jelas maknanya ya ayuhan nabiu he wong sing tukang nyeritakno ketentuane Allah. Misalnya kena khitab nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kawula ingsun anni antal ghafurur rahim atau wa nabi hum lan nyeritakno sira hum ing wong akeh antuif Ibrahim tentang tamu-tamu ini nabi. Kita tahu kalau nabiyun adalah ya-nya bukan asli dari hamzah adalah karena ada kiraannya Nafi. Imam Nafi seperti itu karena tertular Banu Tamim. Betul terpapar. Wah, lagi-lagi karena baca.
Makanya ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa zikrawah wa mawalahu wa aliman wa aumtah. Karena kalau orang tidak baca itu mesti ribet. Ya, saya bentuk takdim saya ke keluarga Matole, ke keluarga sini, meskipun ibu saya gerah karena andekan beliau sadar juga pasti nyuruh ke sini karena termasuk spesial kan, diantar bapak itu walau wasiat itu pokoknya sarang kajen langsung putus sejuk ulang. Makanya bapak ini tadi saya contohkan sama hati, bapak saya itu nasibnya agak sial, punya guru tiga itu keluarganya ibu semua, di Tuban ngaji ke Izubedi ya keluarganya ibu, di sini Basal Badullah ya keluarga ibu, karena ibu saya masih turunan Muntamakin lewat Mbak Asnawi sebuah apa kudus. Terus di Lasem ngaji di Mbak Mansur, bapak dia keluarganya ibu, karena Mbak saya kandung itu namanya Fatimah, itu punya abah itu namanya Mbak Kholik, Kholik itu nama besarnya Idris itu bin Umar, Umar itu ya Lasem. Jadi maksudnya bapak itu gak pernah berani sama ibu karena punya guru tiga itu keluarganya ibu semua. Makanya bapak berdoa mungkin nasib pemrakoyo aku. Istri saya itu orang Sidogiri, saya alhamdulillah tidak pernah ngaji di Sidogiri, jadi aman. Nah tukaran itu bapak. Jadi bapak itu kan punya guru tiga itu semuanya keluarganya ibu. Jadi pertama ngaji sama Ki Zubedi Hatam, terus sama Mbak Zubedi diantar ke sini di Ibadullah. Ki Zubedi juga keluarga sini karena Ki Zubedi itu punya ibu Hafsah, Hafsah bin Maksum bin Soleh bin Mbak Asnawi Sepuh. Saya sama Mas Nadiem kira-kira ya sebuah Mas Nadiem, cuma gara-gara beliau agak gelotok jadi saya tidak sopan ya. Tapi ya tadi di dunia wali itu banyak ya memang menyembunyikan kesolehannya. Jadi saya itu bingung ini yang wali apa yang asli tidak soleh itu. Jadi di dunia wali itu memang ceritanya aneh-aneh, ada orang itu tukang kolak homer tapi jadi wali dulu lah, tapi kalau sekarang uangnya nggak cukup. Jadi ada satu kampung yang dapat suplaian homer itu dibeli, setelah dibeli dilarutkan di sungai sehingga lama-lama agennya itu janggal. Di kampung situ pes, tak kirimi arak terus kok gak ada yang mabuk. Ternyata supaya kampungnya agak kena mabuk diterbas dia terus dibuang jadi wali. Dohirnya ya penebas arak tadi. Ya apa Mas Nadi begitu saya tidak tahu, ini kan misteri ya. Jadi memang dunia wali itu aneh. Ada Abu Yazid Al-Bustami pernah tanya sama ya Allah, yang nyaingi saya, makam saya itu siapa? Ditunjuk, itu yang tidur pinggir kamu. Ya Allah ini kan penggawa ini tidur, kenapa saya yang tahajud terus masa setara dengan ini? Oh ya tahajud terus, tetap mergo nganggep aku, pun akhirnya tahajud tak salah. Iki ngerti, nak tahajud, aku kuati. Mana ditinggal tunggu. Jadi gue ibadah terus, yuk rontok nganggep-nganggep aku, rapati api. Ya ada ilmu gitu, ya aku ikut. Nah, saya ini kan khawatir, jangan-jangan Mas Nadiem baca itu. Wah, kalau baca itu ya repot, maksudnya saya ini kan ilmu lagi-lagi. Ya cocok, tidak cocok ini ilmu. Makanya ilmu itu kan ya sudah. Saya itu tidak suka orang munafik, tapi kata Allah, wa yu'adzibal munafiqina iku insya'a au jatuh. Ya sudah, kita mau tegas gimana, potensi Allah bisa menutup. Saya pernah suan sama Bang Mun tadi. Wero, mazhab yang jelas corot yang kota panjenengan terkenal ira tegas. Jaga Mun kuyu kuyu. Wero mazhab. Terus saya kebetulan yo rada pinter kan. Nggih mazhab panjenengan lai salah kaminal amri seun au ya tu fa alim. Lai ora jelas Allah dhewe iku nadepi wong fasik ora jelas. Maksudnya ora jelas iku kadang maringi tobat kadang yo nyek. Mulane aku melok ora jelas wong yo ora roh. Dadi ora jelas iku yo mazhabku. Berarti ra jelas lu gak jelas aja wis kira-kira gitu. Terus bareng ning era modern roh Mas Nadiem ora jelas iki koyo ngono. Jadi terus ribet kan nganal ilmu lagi-lagi ilmu. Yang bisa menjelaskan itu ya coba kamu misalnya menfonis kayak tadi yang cerita orang yang diinjek. Kenapa sifat saya tinggal menyiksa? Saya ini hover kata. Man dzalladzi ta'alla 'alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang menjamin saya tidak maafkan? Saya maafkan. Wa ana ana aghfir wa ana uadzib kata Allah. Tapi ini sifat saya kok tinggal satu mesti uadzib. Ini gimana ini? Yang hilang kan satu, yang yaghfir. Ya sudah Allah nyifati dirinya. Nah itu termasuk kenangannya bapak sama Mbah Dola. Bapak itu pernah didawuhi Mbah Dola ini saksir sekarang. Nur ke jogeman nyifati Allah. Ora kaya Allah nyifati piyambak ning Quran. Jadi di antara wasiatnya Mbah Dola ke bapak, saya masih ingat betul. Kejogeman nyifati Allah kecuali sifat sing dikenal no Allah piyambak teng Quran. Setelah saya
ini mengaku pada Imam Sakroni setelah saya alim, ternyata betul. Saya nuruti emosi mangkel sama orang fasik, saya nuruti emosi benci sama orang munafik. Tapi bareng maji Quran wa yu'adzibal munafiqina insa au yatuba. Ya sudah, Allah yang Tuhan saja bisa. Soal mantel ya, karena saya basariyah, tapi tetap nganggep potensi diberi tobat. Ini terakhir saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila inna majusiyan istadofa Ibrahim al-Khalilah. Faqala lahu in aslamta adoftuka. Kalau kamu Islam malam ini tak jamu. Karena dulu enggak ada warung, semuanya padang pasir, sekali enggak bisa makan ya enggak bisa makan. Faqala al-majusiyu idza aslamtu fa ayyu minnatin takunu laka aliyya. Fasamarra al-majusiyu. Fa Allahu ta'ala ila Ibrahim alaihi salam, ya Ibrahim, ya lam tut imhu illa bi tahyirihi dinah. Lam tut im orang yang keimangan sira. Ini atama yutimu apa? Kita aman sih. Perkara sorof tok ini dia. Dia itu sorof tapi niatnya elek. Kalau saya ini betul niat elek. Maksudnya ada yang disindir. Kalau saya ya sorof betul. Lam tut imhu illa bi tahyirihi dinah. Wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri. Malah 70 tahun dia umur 70 tahun tak keimangan terus lagi sungi ini reso mangan jalur kue kue syaratnya Islam, padahal tahu tak keimangan 70 tahun tambah syarat Islam. Wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri falo aduftahu lelatan madha alaika. Masa keimangan sungi tidak nanti di Maret madha alaika masalahnya apa sungi wae aku malah 70 tahun. Terus samarra Ibrahim alaihissalam falfal majusi wa adofahu faqala lahul majusi ayusain kana sababu fil ladhi badalaka fadzakara lahu dhalik, menyebut saya ini ditegur Allah. Faqala lahul majusi ahakadha yu'amiluni summa qala a'rid aliyat islam fa'asna. Di sini agak saya janggal itu pakai hamzah kotak, saya jadi bingung karena a'radu yu'ridu irodan mengu. Mungkin naskah yang benar itu arid ya, karena dari kata ta'rid ya. Nanti kok iso sorop perkara gitu. Jadi saya mohon sekali karena apa ya? Saya betul-betul ingat betul ya wasiat-wasiatnya Bapak tentang betul. Di antara kalimatnya itu tadi, nur kejegeman nyifati Allah ora kaya Allah nyifati ning Quran. Jadi akhirnya saya ini kalau mau ngadepi orang fasik kan nyari Allah gimana dengan orang fasik? Ya ada inna wala tilqamal fasikin ini, tapi ada tadi wa yu'adzibal munafiqina insa'a au. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani itu kalau ngarang kitab misalnya wasbir nafsaka ma alladziina tu'na rabbakum bil ghadati wal asyi tu'na wajha, terus sampai wala ta'tu ainakan humus wala satruse, itu adalah orang kafir namanya ini tapi aslamu wa hasuna islamuhum, tapi aslinya mereka Islam wa hasuna Islam. Jadi itu termasuk sisi hebatnya Syekh Nawawi Bantani. Jadi misalnya wala tuti man afalna qalbahu an dzikrina wa tabahawa wa kana amru furud, beliau menangkan ini Uyainah bin Fison sama ini tapi akhirnya orang itu fa'aslamu wa hasuna islamuhu. Akhirnya kita menjadi tahu ternyata orang yang sedang kafir bisa Islam. Nah tapi kita sekarang kadang latah kalau benci sama orang seakan-akan Allah pasti yu'adzibuhu, tidak mungkin yafir, oleh itu yang enggak benar. Makanya man dalladhi yata'ala ala fulan ala afiral dunubah qad ghafartu dunubah wa ahbattu amalan, saya melebur di sana dia, tapi kamu malah amal baik kamu sujud tak habis karena kamu mensifati saya dengan sifat yang korup, yaitu Allah bisa yaghfir tapi kamu hanya sifati hanya yu'ad ya. Maka kita tetap mensifat Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ya, saya kira demikian, sekolah niki langsung pamit sama kalian mas saya karena memang waktu yang ditoleransi fikih hanya pas karena saya nanti langsung ke ibu. Saya ingin niru tadi Uwais Al-Qarni, sekarang sementara dibaca Al-Qarni meskipun ada khilaf Al-Qarni dan Al-Qarni, tapi kalau untuk sementara wajib Al-Qarni. Mohon maaf sekali dan mohon nyuwun semoga itu saya diberi yang terbaik insya Allah. Sebelum pergi sepundi semanjan badhe sepoke kula berkali-kali sholat hajat nyuwun teng Allah as'aluka ya Allah kulal khairat intab kangge ibu kula mergi kula mun boten saged napa-napa di depan Allah, namun nyuwun yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Kula nyuwun hadiah Fatihah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.